Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini susah mas. Ya, susah. Saya coba untuk narik tangan dia yang satu lagi, tapi tetap nggak bisa. Masih nempel. Ini nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Ini suatu pembelajaran ya. Ya pastinya, satu pembelajaran dan untuk ini juga awalnya di sini panas kita semuanya. Kamu masih ada saya. Astagfirullahaladzim, mbak. Dan saya harap mbak tolong jangan melakukan hal-hal yang seperti ini lagi lah mbak lah. Ya, kalau emang mbak mau uang, mbak kerja gitu loh mbak. Banyak pekerjaan yang lebih baik daripada ini gitu loh mbak ya. Mungkin kalau misalnya mbak mau live, mungkin bisa dengan ngelevin apa, makanan atau apa gitu. Itu mbak, jangan kayak gini, apalagi tempat seperti ini. Astagfirullahaladzim, mbak nekat banget. Dan sekarang akhirnya gimana? Sekarang mbak sendiri yang nyesel, yang ngerasain kan? Untung ada warga yang ronda tadi yang namanya. Coba kalau enggak, gimana? Astagfirullah. Cuma demi saweran ya, demi duit. Segini juga udah alhamdulillah mbak, ada yang nemuin gitu loh. Coba bayangkan kalau nggak ada yang nemuin mbak. Dan yang pasti semua orang juga tahu ya, gimana kalau misalnya ada di tempat yang memang yang nggak kepake seperti itu gimana. Apa kita harus ngelakuin ritual dulu benar biar biar bisa terlepas gitu. Ya intinya saya harus mewakili, harus minta maaf gitu mas ya. Dan saya harap mbak juga ikutin apa yang saya bilang nanti ya. Ya mbak juga minta maaf gitu atas semua keteledoran ini ya mbak di sini gitu ya. Karena yang menyebabkan mbak seperti itu yang ada di sini gitu mbak. Mungkin mbak nggak bisa lihat, cuma mereka ada di sini gitu ya. Ya mbak ya. Ya. Ya tolong kayak lagi saya bilang, jangan pernah nekat seperti ini lagi ya mbak ya. Jangan lakukan hal-hal yang seperti ini lagi. Astagfirullahaladzim. Bantu doa ya mas ya. Bantu saya. Tolong bantu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tolong mbak ikutin saya. Saya meminta maaf atas kelancangan ini melakukan live di sini. Apabila saya mengganggu semuanya, saya minta maaf. Ya, saya janji tidak akan mengulangi ini lagi. So. Mudah-mudahan setelah kita tadi sama-sama berdoa dan saya mewakili si mbak ini minta maaf, bisa mempermudah untuk melepaskan ini gitu ya. Terus gimana Mbak Nur, dilepasin dulu tangannya? Iya mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, saya harap mbak banyak istighfar ya mbak ya. Mbak berdoa, mbak baca doa apapun yang nggak, yang mbak bisa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu saya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Iya. Tambah. Astagfirullah. Bisa terlepas, Bang Nur? Bisa. Tenang, Mas. Tenang. Jangan dulu masuk. Mana, Mas? Daunnya mana? Iya. Saya tahan ini, Bang Nur. Astagfirullah. Jangan dulu masuk. Bantu istighfar sama doa. Bantu istighfar sama doa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada daunnya enggak, Mas? Bentar, Bang Nur. Cepetan. Mas, kasih kasih ke saya. Oke. Nah. Ini untuk syarat juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa, Mas. Bantu doa, Mas. Sambil berdoa kita sambil berdoa. Bantu saya, Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan dulu di situ. Dibawa aja bodoh langsung. Mas, ya. Dibawa aja langsung, Mas. Ditinggalin di tempat ini, Mas. Jadi cepetan. Oh, itu sarungnya kok ini. Cepetan. Ibu, Mas. Ayo. Angkat.